Marga. Berikut kami akan sampaikan prediksi curah hujan yang terdampak pada jalan nasional dengan kategori hujan sedang sampai dengan hujan lebat atau siaga 1 serta hujan sangat lebat sampai dengan hujan ekstrim atau ekstra perhatian berdasarkan info dari BMKG. Bisa kita lihat prediksi curah hujan yang terdampak pada jalan nasional. Pada Pulau Sumatera, terdapat 27 PJN berstatus siaga 1. Juga terlihat 4 PJN berstatus siaga 1 pada wilayah Pulau Jawa dan Bali. Serta 2 PJN berstatus siaga 1 pada wilayah Nusa Tenggara Barat dan terpantau cerah pada Pulau Nusa Tenggara Timur. Untuk Pulau Kalimantan, terlihat 16 PJN berstatus siaga 1. Sementara Pulau Sulawesi hingga Merauke terlihat 15 PJN berstatus siaga 1. Sedangkan informasi waspada banjir jalan tol pada Pulau Jawa di mana terdapat 3 ruas berstatus siaga 1. Di antaranya pada ruas jalan tol Cikopo, Palimanan, Gempol, Pandaan, serta Pasuruan, Probolinggo. Juga informasi waspada banjir jalan tol pada Pulau Sumatera di mana terdapat 7 ruas berstatus siaga 1. Di antaranya pada ruas jalan tol Binjai, Medan, Belawan, Medan, Tanjung Morawa, Medan, Kuala Namu, Tebing Tinggi, akses bandara Kuala Namu, Kayu Agung, Palembang, Betung, Palembang, Simpang, Indralaya, serta terbangnya besar Pematang Panggang, Kayu Agung.